Halo guys, jumpa lagi bersama aku Fanny Gavriela. Di video kali ini aku ingin berbagi tips kepada kalian semua bagaimana cara mengatasi kulit bermasalah nih guys. Dari yang jerawatan, bopeng bekas jerawat atau flek hitam bekas jerawat, flek hitam penuaan serta stretch marks atau yang kalian biasa dengar itu selulit dan masih banyak lagi permasalahan kulit, kulit muka, kulit sampai rambut dan kuku ini semua permasalahan jadi satu guys. Jadi kalian hanya punya produk satu produk aja itu buat permasalahan semuanya. Pasti kalian penasaran kan apa sih produknya yang mau aku kasih lihat ke kalian? Kita langsung aja deh masuk aja ke videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like-nya dulu dan jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau aku bikin video terbaru nih guys, karena banyak banget video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk share-nya ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jadi banyak banget yang DM Instagram aku hampir setiap hari itu nanyain, gimana sih kak cara ngilangin flek hitam, gimana sih kak cara ngilangin jerawat, gimana sih kak cara ngilangin flek hitam bekas jerawat, gimana sih kak cara ngilangin selulit, gimana sih kak cara ngilangin bopeng. Jadi aku kepikiran sama kalian semua dan aku mencari-cari solusinya guys. Akhirnya dapat juga, dan ini aku sudah mencoba 2 mingguan guys. Belum ada 2 minggu sih ya, seminggu lebih gitu, hampir 2 minggu. Dan ini aku sudah membuktikan kalau emang ini patut di-share ke kalian semua. Nah, pertama yang aku coba, kulit aku jadi lembab gitu. Tuh kalian bisa lihat kulit aku nih. Ini aku udah pakai ya. Kulit aku jadi glowing-glowing gitu. Terus jerawat aku udah kempes, yang tadinya jerawat yang bernanah gede banget kayak bisul gitu, cucunya bisul kayaknya. Tuh, dan ini juga udah pudar ya guys ya, pudar apa? Bekas jerawatnya tuh udah semakin pudar padahal aku baru memakainya. Dan makanya aku mau share ke kalian semua. Apa sih kak produknya? Pasti kalian penasaran kan? Nah, aku nemuin. Aku memakai produk Tamanu Oil ini. Nah, ini bagus banget. Dan Tamanu Oil ini 100% alami. Jadi pure Tamanu Oil ya guys ya. Jadi asli, emang bener-bener alami. Dan Tamanu Oil ini terbuat dari ekstra biji nyamplung. Kalian tahu gak sih biji nyamplung itu bagus banget untuk kulit kita guys? Kalian harus tahu. Kalau misalnya kalian gak tahu, kalian bisa baca di Google. Nah, seperti apa sih dalamnya? Pasti kalian penasaran kan? Nah, ini bagus banget guys. Nih, ini banget guys, kita banget nih guys. Udah murah dan ini bagus banget dari ujung rambut sampai ujung kaki guys. Bayangin aja harganya murah banget. Makanya aku mau share ke kalian karena aku tahu kalian maunya murah tapi bagus kan. Nah, kita buka aja dulu nih si Tamanu Oilnya. Bentuknya seperti ini guys, nih kalian lihat ya. Nah, kemarin kan aku menggadang-gadangkan, membangga-banggakan extra virgin olive oil dan kalian nyarinya sampai ke supermarket itu kosong semua, nggak ada ya guys ya. Apalagi dengan lagi covid kayak gini, kalian nggak usah keluar-keluar. Jadi aku mau saranin kalian ganti ini aja, ini bagus banget guys. Dari semua muahnya minyak yang pernah aku ini rekomend ke kalian, ini aku pakai bagus banget guys. Ini di atas extra virgin olive oil. Jauh guys. Nah, ini warnanya aja ya sama ya kayak Evo. Tapi ini bagus banget manfaatnya. Tuh, kalian bisa lihat. Ini cuman pakainya 3 tetes aja itu untuk semua wajah kita. Nah, ini juga bukan untuk wajah guys. Ini bisa merawat rambut, selulit, badan kalian yang penuh dengan selulit bisa pakai ini nih, Stretch Max. Terus ini juga bisa untuk jamur kuku, untuk digigit serangga. Nah, untuk bopeng, terutama yang buat flek hitam kayak gitu, kalian harus pakai ini banget. Dan ini bisa dicampur dengan bahan-bahan alami seperti yang aku bikin krim itu. Evo kalian gak dapat, kalian bisa ganti dengan Tamanu Oil ini. Nah, kardusnya seperti ini ya guys ya. Kalian jangan lupa, ini kardusnya seperti ini. Oh iya, aku beli di mana? Ini banyak banget yang jualan di mana-mana, tapi aku belinya biar kalian nggak ketipu atau nggak yang dapat barangnya ori. Ini aku beli di Mocha Skin. Jadi aku kasih linknya biar kita sama-sama beli di sini guys.
ini tuh bagus banget. Daripada si Evo, kalian bisa ganti dengan ini, atau enggak vitamin E kalian bisa mengganti dengan ini. Kalau misalnya kalian pakai krim-krim pare aku atau dipakai gitu aja, ini udah bagus banget tuh. Kalian lihat wajah aku yang cantik ini guys tuh. Kalian bisa lihat seperti ini aku pakainya. Jadi pakainya tuh gampang banget. Ini aku udah pakai jadi double ya guys ya. Ini wanginya tuh enak banget, wangi-wangi alami, ke alami-alamian gitu. Karena aku suka banget yang alami. Enaknya guys. Nih, pakainya tuh udah 3 tetes aja kalian udah semuka. Jadi aku tahu banget kalian tuh maunya yang irit, murah, dan fungsinya tuh bagus sekali guys. Wow, dan kalian lihat ini bisa mengencangkan kulit-kulit kalian yang sudah kendur, terutama bunda-bunda nih. Ini kalau untuk di leher 1 tetes aja guys, jangan banyak-banyak. Seperti ini guys, leher kalian yang udah mau mengendur nggak jadi guys, kenceng lagi pakai Tamanu oil. Bener guys, ini bagus banget tuh. Wow, tuh langsung glowing, aku udah 2 kali pakai udah jadinya. Jadi aku pakai udah 2 mingguan gitu, aku berasa wah kok enak banget, apalagi pas bangun tidur itu kayaknya muka kita tuh kayak ketarik gitu guys, kenceng gitu guys. Terus ini nih kalian harus pakai ini bisa juga mengencangkan bawah mata ini, yang kerut-kerutan bunda-bunda yang sudah kerut-kerutan di bawah mata ini nih, kita bisa naikin dengan si Tamanu oil ini. Jadi satu wajah aku pakai ini buat kerutan-kerutan guys, terus pinggir-pinggir sini nih ya, biar nggak kelihatan tua kita guys. Nah seperti ini. Ini tuh emang bener-bener ngencengin, enak banget. Dan ini tuh kalau misalnya kalian punya masalah di rambut, ini bisa menyuburkan rambut ya guys ya. Tuh bagus banget untuk perawatan rambut. Jadi rambut kering juga bisa. Biasanya aku pakai seperti ini guys ke rambut. Pakai aja 1 sendok. Pokoknya ini banget deh. Kita tuh apa guys? Beli ini murah, harganya tuh murah banget. Enggak, di bawah cepek ya guys ya. Tuh pakai ini bangun tidur tuh lembab banget. Dan ini kalau misalnya kalian tuh ada selulit ya, stretch mark gitu, kalian bisa langsung aja pakein ke tempat selulit-selulitnya gitu. Dan ini juga bisa untuk bopeng kalian. Pokoknya aku sih pakainya nggak di satu, misalnya ada jerawat nih, aku pakainya nggak di dalam jerawat gitu aja, karena ini bagus banget oil ini. Aku udah baca banget nih, aku bacain ya guys ya, ini nih aku baca gitu aja aku udah nyerna ya, karena aku pinter jadinya aku tahu. Cielah pinter. Tamanu merupakan minyak yang dihasilkan dari biji tanaman yang diolah secara alami. Biji tanaman Calopilum, maklum ya guys ya. Ya pokoknya biji tanaman Calopilum yang diolah secara alami dengan kandungan alkoholit yang tidak biasa tuh guys. Terus Tamanu oil dapat memberikan efek menyejukkan, iya sejuk, enak loh guys, bener. Menyejukkan, terus apa lagi nih? Dan efek protektif pada kulit yang mengalami sunburn. Kemerahan, misalnya kita nih dari matahari tuh merah-merah begitu ya guys ya. Nah nanti dari merah itu kalian kalau diemin itu bisa flek hitam. Makanya banyak banget yang masih muda itu terkena flek hitam, karena kenapa nggak bisa jaga wajah. Jadi kalian harus ikutin aku guys. Jadi aku nih udah tua guys, tapi mukanya aja wajahnya muda. Dan flek hitam itu jauh dari aku, karena kenapa? Karena aku suka yang alami-alami seperti ini. Nah kita lanjut baca lagi ya. Menyejukkan dan efektif memprotektif pada kulit wajah yang mengalami sunburn yang tadi ya guys, yang aku terangin kena matahari jadinya merah, nanti kalau didiemin itu bisa flek hitam. Nah terus kemerahan, bengkak dan gigitan serangga. Kalau misalnya kalian digigit-gigit serangga nih, anak kalian digigit serangga, itu bisa dioleskan dengan si Tamanu oil ini. Jadi bagus banget kan guys. Jadi kita beli ini murah banget dan bisa menghilang flek hitam, terus bopeng, wajah kita mulus, anak itu juga bisa pakai guys. Tuh murah, aku kan pilihannya tuh pokoknya kita harus untung, dapat untung, kitanya cantik, murah harganya. Kita tuh geng-geng yang gak mau rugi ya enggak. Terus Pure Tamanu Oil
akan membantu memberikan kehalusan dan kelembutan pada kulit serta menyamarkan noda bekas jerawat. Seperti ini sudah aku rasakan sendiri ya guys ya. Jadi kalian kalau misalnya mau beli, kalian bisa di Muka Skin, ini Instagramnya. Jadi kalian jangan beli, aku ini jangan beli di sembarang tempat karena banyak banget yang jual Tamanu Oil ini, tapi aku nggak ngejamin itu asli atau tidak. Aku belinya di Tamanu Oil yang di Muka Skin. Kalian bisa lihat ini Instagramnya dan di bawah juga ada linknya. Terus ini tuh pokoknya bagus banget. Ini dalamnya tuh seperti ini, nggak ada apa-apa lagi tuh. Cuman ini di dalamnya ya guys ya. Seperti ini kotaknya, kalian bisa beli di Muka Skin. Ini bagus banget guys. Dan ini bisa kalian gunakan dengan campuran-campuran krim. Aku juga bisa pakai ini. Pokoknya nanti kalau misalnya ada krim yang vitamin E atau enggak Evo yang ada di video-video aku, kalian bisa gantikan dengan Tamanu Oil ini. Ini bagus banget dan aku udah coba juga pakai racikan-racikan. Next aku mau ngeracik krim pakai Tamanu Oil guys. Makanya kalian harus banget punya. Ini murah guys. Aku udah capek-capek nyariin kalian buat gantiin si Evo itu, dan ternyata aku dapet yang benar-benar wow, luar biasa. Tuh kalian bisa lihat wajah aku yang glowing. Ini gak pakai bedak ya guys ya. Aku tuh gak pernah pakai bedak. Dan kalian bisa lihat tuh kekenyalan wajah aku tuh guys. Ini aja nih, ntar juga dikit lagi hilang. Oke deh, gitu aja video dari aku. Semoga kalian semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like-nya dan jangan lupa untuk subscribe guys. Ini nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, kalian bisa WhatsApp aku. Atau kak bener gak sih ini Tamanu Oilnya, kak bener gak sih ini Instagramnya, linknya, kalian bisa WhatsApp aku. Jadi aku bertanggung jawab di sini. Kalau misalnya kalian beli yang di lain-lain, aku gak tahu ya itu asli atau enggak. Jadi kalian belinya di Muka Skin. Kalian bisa WA DM Instagram aku tuh tanya-tanya bener gak ini Instagramnya, bener gak ini Instagramnya. Oke, okay? Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya guys.